Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Najmi Adani meninggal dunia di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin akibat COVID-19. 2 pekan menjalani perawatan, almarhum sempat membaik namun akhirnya menghembuskan nafas terakhir Senin kemarin. Jenazah Wali Kota Banjarbaru, Najmi Adani, disalatkan di halaman gedung instalasi pemulasaran jenazah RSUD Ulin Banjarmasin Senin pagi. Salat jenazah diimami langsung Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Selama dirawat, kondisi kesehatan almarhum yang terpapar COVID-19 sempat membaik. Namun sehari sebelumnya, kesehatan almarhum menurun hingga mengalami penurunan kadar oksigen hingga 40%. Kondisi beliau sempat ada penurunan hingga sampai jam 9 malam. Memantau terus, jam 12 malam kondisinya makin kurang baik dan beliau meninggal dini hari tadi sekitar jam 2.30. Usai disalatkan, jenazah kemudian langsung dibawa ke Banjarbaru untuk dimakamkan di Taman Bahagia Landasan Ulin Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Deni Yunus, iNews melaporkan.